Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan kawasan hutan di pesisir selatan. Tersangka ditangkap saat tim gabungan dari KLHK, Dinas Kehutanan Sumbar, dan berbagai instansi terkait lainnya melakukan operasi di kawasan hutan produksi konversi di daerah Tapan. Dirjen Gakum KLHK Rasio Rido Sani menyebut, dalam operasi petugas mengamankan dua orang. Salah satunya tersangka berinisial EL yang merupakan operator alat berat berusia 66 tahun. Keduanya diamankan saat melakukan pembukaan lahan. Namun dalam operasi tersebut, petugas belum berhasil mengamankan alat berat yang dioperasi tersangka. Gakum KLHK akan terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, termasuk mengejar pelaku lainnya. Rido Sani menambahkan temuan tim gabungan ada sekitar 25 hektar HPK yang dibuka tersangka dan rekannya. Namun di sekitar lokasi juga ada lebih dari 1.000 hektar kawasan HPK yang sudah menjadi kebun ilegal, terutama sawit. Di samping pengenaan pidana berkaitan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar. Kami juga akan mengembangkan penyidikan berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan juga pembakaran hutan yang terjadi. Terima kasih teman-teman media. Berapa hektar, Pak, yang sudah dihitung? Ya, data yang disampaikan oleh teman-teman kami yang dibuka saat proses operasi itu terjadi sekitar 25 hektar. Ya 25 hektar. Namun, tindakan kejahatan dilakukan di lokasi tersebut terkait dengan kegiatan kebun ilegal kurang lebih 1.000 hektar. Ini yang kita akan tindak tegas. Sekali lagi, Saudara L ini adalah tersangka pertama yang kita tetapkan berkaitan dengan kasus ini. Saya ulangkan kembali Selain Saudara L ini, ada beberapa pihak-pihak terlibat lain yang sedang kami dalamin. Termasuk pihak-pihak yang menghalang-halangi penyidikan ini dengan menyembunyikan barang bukti sebuah eksavator merek Hitachi. Tindakan tegas yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hutan ataupun kawasan hutan dan lingkungan di Sumatera Barat ini. Kerusakan hutan dan lingkungan Sumatera Barat ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat karena dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Para pelaku kejahatan yang merusak lingkungan, merusak kawasan hutan, mengorbankan kehidupan masyarakat dan merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan harus kita hukum seberat-beratnya dan harus kita hukum maksimal agar ada efek jera. Terima kasih. Ini seberapa kritis, Pak, kondisi hutan Sumbar sehingga kita KLHK harus turun ke Sumbar, Pak? Ya, kan tadi sampaikan, kan teman-teman juga melihat bahwa ada beragam persoalan di Sumatera Barat ini berkaitan dengan kegiatan perambahan kawasan hutan, illegal logging, maupun kegiatan lainnya. Tadi ada beberapa lokasi-lokasi sedang didalamin, kami dalami bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Operasi penindakan yang kami lakukan selama ini merupakan kerja bersama antara KLHK, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, kemudian juga Polda Sumatera Barat. Operasi gabungan ini. Operasi gabungan ini akan kita lakukan juga pada lokasi-lokasi yang lain. Atas kasus tersebut, tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dasril Reta Hadisuri, Padang TV.